Terdapat 14 kepala daerah yang mendapatkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Awalnya Gibran selaku wali kota Surakarta diinformasikan merupakan salah satu kepala daerah yang menerima namun batal. Satu di antara kepala daerah yang mendapat Satya Lancana adalah wali kota Medan Bobby Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Sementara putra sulung Gibran tidak masuk kriteria penerima Satya Lancana, padahal beredar informasi Gibran juga akan menerima penghargaan tersebut. Enggak, memang apa masuknya di yang penghargaan Kemendagri dalam kinerja pemerintahan daerah. Kalau yang Satya Lancana ini ada kriteria tambahan, ya. Di situ Ibu Kofifa yang dapat, terus Pak Bobby juga dapat, ya. Kenapa Pak Gibran? Di samping Pak Banyuwangi juga dapat, ya. Kriteria tambahannya apa? Ya, saya nggak tahu. Itu pasti dari tim yang gabungan internal eksternal itu memiliki kriteria tersendiri mereka, ya.